Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya, Otobek. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu. Rezeki lancar, dan tetap semangat. Honda Monkey 2023 meluncur di Eropa, dapat update apa aja nih? Secara resmi Honda meluncurkan update terbaru motor mini Monkey untuk menyambut tahun 2023. Honda Monkey 2023 membawa perubahan apa saja dari versi pendahulunya? Sekilas secara bentuk fisik Monkey 2023 tak banyak berubah. Tapi Honda merefresh tampilan Monkey 2023 jadi lebih fun, yang sesuai dengan filosofi desain sentuhan Minoru Morioka. Buat broter yang belum tahu nih, Minoru Morioka adalah orang di balik asal-usul Honda Monkey dan ST50 Dex tahun 60-an. Honda Monkey 2023 membawa warna dan motif baru kotak-kotak di jok bergaya retro modern, yang menambah aura ganteng bro. Total ada 3 warna baru, yakni banana yellow, pale nebula red, dan pale shining black. Sayangnya dari segi tenaga motor Honda Monkey 2023 tak banyak perubahan dari versi 2021. Wajar saja bro, Monkey generasi baru juga belum lama banget dirilisnya, dan masih relevan. Honda Monkey 2023 gendong mesin 124,7 cc, 1 silinder, 4 TSOHC, 2 katup berpendingin udara. Tentu saja sistem injeksi bahan bakar PGM FI, yang bikin konsumsi bensin jadi lebih irit. Mesin tersebut dapat mengempaskan tenaga maksimum sebesar 9,2 horsepower pada 6.750 RPM. Sedangkan buat torsi maksimum 11 Nm pada 5.500 RPM. Transmisi gearbox 5 kecepatan dengan sistem kopling weight multi-hand. Tentu saja Honda Monkey 2023 hadir dengan struktur steel black bone bersama suspensi upside down dengan travel 110 mm di belakang, dual shocks dengan travel 102 mm. Pengereman depan cakram hidrolik 220 mm tunggal dengan ABS berbasis IMU. Sedangkan rem belakang cakram hidrolik tunggal 190 mm. Pelek depan dan belakang 12 in dengan profil ban 120/80 12MC68U dan 130/80 12MC69U. Hadir sebagai motor retro modern. Tentu panel instrumen Honda Monkey 2023 sudah pakai tampilan layar LCD digital bulat. Buat kapasitas tangki bahan bakar sebesar 5,6 liter, dan bobot siap pakai enteng banget bro, cuma 104 kg. Soal harga di Eropa belum ada rilis resminya. Tapi disinyalir tidak jauh berbeda dari generasi pendahulunya. Di Eropa Honda Monkey saat ini dijual dengan harga 4.950 euro atau sekitar 77 jutaan rupiah. Tapi di Indonesia sendiri Honda Monkey dijual dengan harga 82 jutaan rupiah OTR Jakarta. Bagaimana broter? Tertarik pinang Honda Monkey 2023 yang caket ini? Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.